Wonosobo, tepatnya di rumahnya Mas Tendi Ahmad, Yamaha Souvenir Center. Kita akan melihat-lihat koleksinya beliau, yang katanya ada beberapa black band yang dibawa langsung dari sana, dan kita juga akan belajar cara budidayanya. Yuk, kita ikuti videonya. Nah, kebetulan kemarin itu saya bawa pulang 6 pohon, hanya saja yang 3 itu sudah laku ya. Nah, dan sekarang untuk yang saya bawa itu 3, termasuknya sih untuk yang 2 ini belum bisa disebut bonsai jadi ya, karena memang orientasi saya adalah untuk indukan, karena nanti saya grafting, saya ambil entersnya. Untuk yang 2 ini di sini ada jenis kotobuki ya, bisa dilihat memang candle-nya itu sangat-sangat beda dengan jenis-jenis black pine yang biasa. Oke, baik, jadi bisa dilihat ya perbandingannya. Mungkin kalau secara kasat mata itu kotobuki itu ya hampir sama aja kayak black pine, nggak ada bedanya. Tapi ketika didekatkan dengan bibit black pine yang sebenarnya dibudidaya di Indonesia, itu akan sangat-sangat terlihat sangat-sangat jauh bedanya. Nah, bisa dilihat di sini. Ini jenis Mikawa. Ini juga dari Jepang juga, daerah Mikawa juga. Bisa dilihat ya, di sini panjang-panjang, sedangkan untuk yang kotobuki tuh candle-nya pun dia ada 6, ada 6, ada 4, ada yang keluar 5 sekali keluar. Kalau untuk black pine itu kan biasanya kan paling 2, 3 seperti ini, dia di sini bahkan ada paling 1, 3 paling banyak gitu. Daunnya pun dia juga lebih panjang dibandingkan dengan untuk yang jenis kotobuki sendiri. Baik. Kalau untuk pertumbuhannya bisa dibilang termasuknya lama ya, karena di sini kan dia daunnya lebih pendek, dwarf, otomatis dia perkembangannya pasti lebih lama. Senju, terus untuk yang satunya adalah Senjumaru. Senjumaru ini juga hampir sama juga untuk candle-nya juga, dia banyak, hanya saja untuk daunnya dia lebih kecil. Dan teman-teman yang perlu diketahui, Senjumaru pun ini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada jenis Senjuhime, terus apalagi saya agak lupa, cuman daunnya dia lebih kecil lagi dibandingkan dengan Senjumaru yang ini. Dan yang terpenting, dari mana sih asal dari Senjumaru, dari Kotobuki, dan juga jenis yang lain? Karena sebenarnya di Jepang itu untuk black pine sendiri itu sangat banyak jenisnya. Ada 2 jenis lagi yang belum saya bawa ke sini, karena memang keterbatasan untuk saat membawa. Itu di sana itu adalah hasil dari mutasi ya. Perlu teman-teman ketahui bahwa Senjumaru ini tidak ada bijinya. Jadi kalau ya maaf gitu, misalkan ternyata ada yang jual biji Senjumaru ataupun apa, itu bisa dipertanyakan kenapa. Di Jepang pun cara memperbanyaknya dia adalah dengan cara grafting ya. Karena kalau dari biji dia otomatis akan keluar lagi mutasian lagi. Jadi hasilnya nggak akan maksimal. Jadi memang kalau untuk yang Senjumaru sendiri ini dan juga Kotobuki, cara memperbanyaknya adalah dengan cara grafting. Di Jepang pun tidak ada yang namanya biji, apalagi jual biji Senjumaru. Senjumaru dari Amerika itu saya nggak tahu itu asalnya dari mana, saya juga nggak tahu. Nah, jadi harus hati-hati juga dalam pemilihan ketika membeli, dan itu juga hak dari mereka juga mau seperti apa. Yang penting untuk jenis Senjumaru dan juga Kotobuki maupun white pen sendiri, kebanyakan mereka dari grafting juga. Kalau white pen mungkin masih bisa disemai ya, masih bisa disemai, tapi untuk yang Senjumaru sendiri di sini lebih ke grafting seperti itu. Dan bahkan teman-teman juga ada yang bertanya, Mas Fendi di Jepang tolong dong bawain Mugopine. Nah, Mugopine itu apa sih? Ketika saya tanyakan langsung ke masternya di Jepang, ada nggak Mugopine di Jepang ini? Mugopine. Mereka malah nggak tahu Mugopine itu apa. Ya, jadi Mugopine itu adalah sebenarnya ada pinus dari Eropa ya, bukan dari Jepang. Jadi salah kaprah juga ketika teman-teman menilai bahwa Mugopine itu adalah ada di Jepang gitu. Itu malah justru di sana itu nggak ada. Dan untuk yang jenis-jenis mutasi ini semua terpusat di Takamatsu. Dan ini semua lahir di Takamatsu. Untuk Kotobuki maupun dari Senjumaru tersebut dan juga Senjuhime. Nanti mungkin ketika saya kembali lagi ke Jepang, nanti akan saya review juga untuk jenis-jenis yang lain yang memang itu masih langka di Indonesia seperti itu. Dan kebetulan untuk yang 2 jenis ini mau saya perbanyak dulu, dan belum saya perjual belikan untuk yang 2 jenis ini ya, karena memang mau perbanyak grafting ya.
Dan ada satu lagi di sini, ada Japanese Black Pine. Ini untuk yang Mikawa. Jadi sama seperti ini. Ini ya. Ini sama karakter daunnya. Dari kependekan daun dan lain-lain juga sama. Ini udah agak pendek karena dia udah sering di pruning dan juga di decandling. Saya bawa untuk yang udah jadi itu saya bawa 3, tapi udah bawa 4, laku 3. Jadi ini bisa dibilang stok terakhir. Karena ketika saya bawa terus lolos bisa keluar dari bandara, itu yang antri udah sangat-sangat luar biasa banyak yang menginginkan untuk Black Pine sendiri gitu. Jadi emang bisa dilihat di sini ya. Untuk perlakuannya sendiri sebenarnya sama saja sih dengan pohon-pohon saya yang sudah ada di Indonesia yang saya budidayakan sendiri. Hanya saja teman-teman kadang kan takut Black Pine itu nggak bisa survive di Indonesia, yang dibawa dari Jepang lah apalah itulah. Nah, buktinya di sini udah mulai di candling ya, udah mulai ada candle baru ya di sini ya. Baru berapa hari berapa minggu saya bawa, baru 3 minggu ini di sini udah mulai ada candle baru, termasuk yang di sini Senjumaru juga udah keluar candle baru. Ini di sini bisa dilihat di zoom di sini. Jadi nggak usah khawatir kalau misalkan untuk pohon Jepang itu nanti khawatir mati ataupun stres ataupun apa, itu tergantung daripada penanganan tersebut. Nah, jadi memang untuk jenis-jenis ini masih sangat jarang di Indonesia, untuk yang kedua jenis ini Kotobuki dan juga Senjumaru. Seperti itu. Nanti mungkin teman-teman juga bisa memilikinya, tapi tunggu hasil dari grafting punya saya dulu, seperti itu. Dan untuk wet pen sendiri saya belum bawa, mungkin nanti kedepannya saya bawa.